Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau mereview sebuah makanan baru nih. Ini dari teman saya. Ini buatan dia sendiri nih, homemade. Ini namanya beef lasagna. Gimana? Wah, ini ngeblur enggak? Tuh, biar kelihatan tuh. Mantap jiwa. Ini beef lasagna. Pokoknya ini kita akan coba. Ini saya juga pertama kali. Ini buatan dia tadi ada ngirim coba. Katanya yuk review dong beef lasagna gitu. Ini buatan asli katanya. Asli buatan dia sendiri gitu. Pokoknya lihat nih. Kita dia juga ngasih saus sambal juga. Tapi saya mau nyobain ini. Ini enggak pakai saus sambal ya. Lihat. Lihat melelehnya. Siapa yang enggak suka ini? Tuh. Iya. Wah. Kita coba. Ini pakai ada banyak tak saus tomatnya nih. Ini pakai dia bilang sih pakai keju terus mozzarella juga. Emang enak banget nih dan harganya murah. Ini kejunya, lihat kejunya ini bro, coba kalian bayangkan ini kejunya, lihat mantap kan. Ini oke. Enak banget, murah. Kalian nanti bisa hubungi lewat WA atau nanti saya taruh di deskripsi buat channelnya buat Instagramnya Ferdi Coki sama ininya nih dapur ini. Terus nomor WA-nya juga nanti saya cantumin. Buat kalian yang mau order atau mau nyobain rasanya beef lasagna, mantap. Maknyos. Sama pedas pakai ini. Kalau saya suka sama yang originalan gini. Enggak ada bumbu lain. Ini emang bisa banget nih dia bikin makanan ala-ala Eropa gini. Oke, review untuk beef lasagna segini aja. Nanti kita mau review lagi, ada satu produk lagi nih. Bagus pokoknya. Tunggu di video berikutnya nih, ada satu produk keren pokoknya nih. Sama makanan kayak gini juga. Ini makasih juga ya buat Ferdi Coki yang udah ngasih buat di review. Oke, bye-bye.